Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Pesona ya. Dan untuk armada yang kita gunakan adalah armada SR2 XHD yang menggunakan Hino RK8 atau R260 ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, setelah kemarin ya Indonesia mengalami ditahan imbang oleh Bahrain dengan skor 2-2 teman-teman. Ya saya rasa terdapat kontroversi ya di laga tersebut, yaitu kontroversi antara pemain Bahrain yang sering diving atau kinerja wasit yang mungkin agak berat sebelah ya. Dan tentu saja kita harus mengapresiasi timnas kita yang sudah berjuang hingga akhir laga ya, dan mendapatkan 2 gol, yaitu di babak pertama dan babak kedua teman-teman. Jadi ada 2 gol ya total keseluruhan dari satu laga tersebut teman-teman. Nah yang perlu kita garis bawahi, kita jangan menghujat pemain-pemain timnas kita ataupun orang lain, misal timnas Bahrain yang suka diving atau ngelapak gitu, itu jangan ya teman-teman. Pokoknya kita fair saja, semoga saja dengan adanya setelah laga ini kan akan bertandang ke markas Cina ya, nanti semoga saja terjadi banyak gol yang untuk Indonesia gitu ya. Jadi semoga saja untuk skornya nanti bisa lebih baik lagi atau lebih banyak lagi gol dari timnas Indonesia. Jadi seperti halnya dari Jepang ya, walaupun diganggu oleh supporter Bahrain dengan lampu laser maupun sorak-sorakan saat menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, namun Jepang itu berhasil mengalahkan dari timnas Bahrain gitu ya. Jadi semacam bumbu-bumbu drama itu, kalau skill kita itu kuat maka kita tidak akan goyah teman-teman. Jadi kita harus bersatu mendukung timnas kita teman-teman. Nah sesuai dari warna livery kita ini red orange putih, jadi melambangkan timnas ya. Ya karena kemarin itu kan timnas Indonesia menggunakan jersey warna putih, yaitu jersey away dari aparel Erspo teman-teman. Jadi ini cocok sekali. Dan untuk ngomong-ngomong buset, ini belum ada ini ya kabar informasi terbaru, jadi kita belum bisa mengabarkan. Dan untuk mod yang baru juga, yang baru itu ada Skylander yang Tronton, namun kalau Tronton itu kayaknya ini teman-teman untuk opennya itu open tertentu karena banyaknya kasus galer ya, atau mengeser secara ilegal gitu ya. Jadi ya gimana ya, kita harus memberikan perlindungan terhadap sebuah karya agar karya itu tidak dibajak atau disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kalau gini kan ya kasihan juga yang misal ingin order namun terkendala dengan namanya galer-galer tersebut ya, jadi bisa merugikan semua orang gitu ya. Namun masalahnya galer itu ya gimana ya, orangnya itu pola pemikirannya itu sangat salah teman-teman. Jadi ya gimana ya, kadang yang udah dewasa aja itu pemikirannya seperti anak-anak yang bersekolah di bangku sekolah SD. Jadi entah kenapa ya SDM Indonesia terutama yang galer-galer itu IQ-nya itu kayak di bawah rata-rata gitu ya. Nah kok seperti itu, padahal salah malah ngeyel gitu ya.
Iyalah. Ya semoga saja mendapatkan hikmahnya masing-masing gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja sekaligus mengakhiri pada video percobaan kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.